ada belakang belakang belakang. Wih. Halo Pembaca Tech Indonesia. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di sini dalam Let's Play bersama Tech Indonesia. Oke. Okay. Ya, saat ini kami berdua ada di Jakarta untuk bermain sebuah game dari kota Bandung. Judul game-nya adalah Dreadout. Keepers of the Dark. Apakah Dreadout itu? Dreadout adalah game dari Digital Happiness. Sebuah studio yang membohongi kita semua dengan namanya. Karena Digital Happiness tapi gak happy gue mainnya, main gila kan. Digital Happiness itu studio yang berasal dari Bandung. Mereka membawa Dreadout 3 tahun lalu ke Indiegogo. Itu suara sendok suara sendok banget. Jadi kalau yang dua game pertama itu linear, ini tuh lebih terbuka. Kayak Mega Man kali ya, jadi lu bisa pindah-pindah dunia gitu. Lu kenapa pakai kacamata, men? Supaya kalau gue merem gak kelihatan. Langsung saja, Keepers of the Dark. Let's new game. Play. Empty slot, kosong seperti hatiku. Wah, ini bangun. Limbo, limbo. Limbo. Limbo itu bukannya nama pesulap. Bukan. Yang... lagunya Limp Bizkit. Limbo, limbo, limbo. Sama zaman sekarang ya. Rocknya mini-mini. Oh, ketat-ketat. Saya anaknya jenderal, Pak. Saya anaknya jenderal. Oh, boy, kemarin. Yang kasus kemarin. Agak susah mainnya pakai kacamata ya. Eh, sama aja deh. Realm of the Unseen. Oh, ini kayak Mega Man banget, lu bisa milih lokasi. Kamar-kamar gini, kamar hotelnya bisa dipilih, ada harganya nih kayaknya. Villa, 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 villa. Ada fotonya juga di depannya. Saru lama-lama. Lu mau nomor berapa? 108. 108. Ada alasannya kenapa saya memilih. Kenapa, itu. Mas? Saya pernah nginep di sebuah ruangan nomornya 108. Oh. Nah, ini bukan cerita jorok. Oh, bukan, bukan. Tapi cerita serem. Oh, ya? Dulu saya pernah. Jadi di ruangan 108 itu saya pernah lihat bayang-bayang di cermin yang saya pakai. Ininya 108 itu keramat. Apa? 8 itu infinite. Jadi ketakutan tak berkesudahan. Bullshit banget. Senandung tragedi. Senandungkan lagu ini atas rindu di hati. Apa? Serem lu, Pak. Saking seremnya lupa. Eh, gila ya, susu. Ini kok tiba-tiba jadi kayak merah, merah. Belakang, belakang. Belakang. Foto, 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 foto. Foto ke belakang. Kepret. Kayaknya enggak deh. Dia ngikutin doang deh. Tapi kalau merah. Oh, kirain di langkung. Gue aja gak main ketakutan. Lu gak denger? Lu gak denger suara apa-apa? Belakang. Lari, 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 lari. Belakang. Yeay. Foto, 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 foto. Eh, kok gak ada? Eh? Tanya, tanya. Gimana? Lu kan udah pernah main level ini, ada yang mengejutkan dari sini? Ngebug. Ngebug? Serius? Wow, kawinan nih. Wah. Kursi-kursi plastik. Resepsi, resepsi. Monggo diunjuk, Mas. Tidaknya ya, apa mimpi gua buat naik ke pelaminan terwujud di sini. So sweet. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu, cekrek, cekrek. Ada manten atau apa? Mahasiswa zaman sekarang, dikit-dikit cekrek, dikit-dikit cekrek. Jangan keringetan, Mas, jangan keringetan. Oh, keringetan, Mas. Lampunya panas. Biar putih tadi. Ini ada nyala. Gramophone, gramophone. Vinyl, vinyl, vinyl. Gila, gaul banget ya. The gramophone player looks like interesting object. Wih, ada orkes. Kok suaranya mendesah? Iya, makanya tadi gua ngasih tau dulu. Nangis, Mi. Serius? Bayi? Cewek? Cewek. Kakinya dua. Single gak? Single gak? Single. Jomblo. Masih 24 tahun. Matinya dikubur. Di pinggir colokan. Kita lantai 46 sih, jadi aman. Eh, Linda ada yang ketawa. Oh ya? Linda kan namanya? Iya, Linda. Linda, Linda. Lu takut bener. Ada yang deketin.
Tapi udah. Tapi merah. Oh, ini merah ya. Indikatornya merah. Kacamata enggak. Makanya lepas kacamata, Mas. Tapi takut. Tapi kan ntar enggak ganteng saya. Wow, sudah kuduga Spongebob. Sudah kuduga. Bukan begitu caranya makan durian. Kita cari gini-ginian aja gimana? Gue udah mau nyari hantu udah. Nggak serem banget. Cuman suara. Aduh. Kutuk-kutuk, cekrek, cekrek lagi, cekrek terus. Nggak ngaruh. Deketin. Itu siapa? Yanto. Kamu kebanyakan main PC. Widih. Dia kayak gara-gara suka. Oh, gua tahu nih tipikal-tipikal yang apa itu? Oh, kanan, belakang. Belakang. Cek. Tisunya di sebelah kiri, coy. Ya. Tadi itu hantu anak muda yang suka itu nongkrong di depan komputer sebelahnya. Kita juga ada tisu. Kita ada tisu. Ini ada pos itu nih. Zoom. Finish the game. Kita okay. Developer dari tadi. Apa? Dia nih. Ada clue. Wow, ada yang bersinar. Foto. Cekrek. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat mati. Oh iya benar. Tai. Tai anjing. Dan ikutin. Di belakang. Boneka dogol lari. Shift. Ya udah shift. Tutup. Keberatan beban. Kok bisa tutup pintu? Dia nangis. Mampus, oh. Belakang. Gue benci anak kecil. Enggak sih, gue suka anak kecil. Iya, suka. Pedofil ya, Mas? Kalau nggak nangis. Yang main Fahmi, yang dengerin horor-horornya. Ya. Suara mendesah. Yang tadi. Oh, aku lo kebanyakan lari, makanya mendesah. Oh, enggak, tapi tadi nggak lari. Emang deket-deket sini ada suara mendesah deh. Mungkin ini kan punk. Ini baru manten, ada suara. Oh ya. Manten anyar. Udah halal. Oh shit, David Bowie. Ini David Bowie. Matamu David Bowie. Ini loh ada petir-petir yang kayak. Wah gila. Gawat. Ada gamelan. Serius. Wah. Angklung. Main angklung dulu Mas. Kelangklung. Pasang setiap mesin sampar. Kayak gue ngeliat lu nemu di tempat lain ya. Memang mau koleksi vinyl tuh pintu, mahal pintu. Kayak kita pintu tuh ngomong-ngomong vinyl, kita pernah unboxing vinyl. Iya. Cek di bawah. Yeah. Oh. Wow, udah deket. Langsung di depan. Bener gak? Enggak. Ada suara aneh di belakang. Masuk. Bodoh amat. Oke. Boom. gue jujur gak sanggup anjir. Lo suara gue yang main. Kenapa ini? Bapak ngapain jongkok, Bapak? Oh, dia cerita kayak ini storyteller ya. Dia ngomong gitu. Iya, ngomongnya cuma hmm doang. Iya, kayak bapak-bapak banget. Itu tadi Bad Out Keeper sama Bedak, ruangan terakhir yang langsung kita datangin pertama kali. Iya, salah, jangan ditiru. Kalau ada angka 1 sampai 8, pilih 1 dulu, jangan 8 dulu. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa juga beli game-nya, walaupun kita gak berani, tapi game-nya sebenernya gak serem-serem banget. Iya, gak serem-serem banget. Itu aja kalian sekarang ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebih mohon maaf.